Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nur Felani menyerahkan tali asih pada Nenek Saniah, wanita yang hidup sebatang kara di Ling 13 Kelurahan Teladan Barat. Menurut Revi Nur Felani, penyerahan tali asih tersebut sebagai rangkaian kegiatan Jumat Barokah dan sebagai salah satu program Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta demi terwujudnya situasi Kamtipmas yang kondusif. Pada kegiatan Jumat Barokah yang dilaksanakan di Masjid Amal Bakti, Jalan SM Raja, Gang Perhubungan Kelurahan Teladan Barat tersebut, Kapolsek Medan Kota turut didampingi juga oleh Kanit Binmas Ibtu Hairudin, Kanit Provos Ibtu Alfian Gumanti, Babin Kamtipmas Teladan Barat Bripka R. Soehartoyo, Lurah Teladan Barat Hotler Simatupang, Pengurus BKM Amal Bakti, Kepling dan warga Ling 13 Kelurahan Teladan Barat. Pada kesempatan itu juga, Polsek Medan Kota menggelar sholat Jumat, sosialisasi aplikasi polisi kita, serta menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Kapolsek juga menanggapi aduan masyarakat tentang adanya peredaran dan tempat untuk memakai narkoba di sekitar lokasi kegiatan. Oh, kesana tinggalan besar. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.